Mungkin yang memberi semangat ini bukan dalam bentuk seorang kekasih, ya, iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Awalnya aku menuntut, PA, lu kemana aja, ya kan? Awalnya itu gak ada sama sekali tuh, Doi. Jadi emang dari awal sakit itu periksa-periksa, itu gak pernah ditemenin sama dia sama sekali? Gak ada. Dia gak hadir, gak nanya, gak apa gitu? Enggak. Gak ngedampingin sekali. Gitu, gak apa? Enggak. Gak khawatir gitu? Katanya dia sempat beberapa kali mengirimkan pesan ke Jupe. Oh iya. Jadi begini ceritanya. Awal aku bilang sama dia, aku kena kanker. Pertama orang yang aku bilang pasti dia. Iya. Yeah. Terus dia nangis. Dia bilang, apa ini semua gara-gara aku ya? Kok kamu kena bad luck terus? Kamu kena ketidakberuntungan. Ketidakberuntungan. Ya. Akhirnya dia nangis, terus habis itu besoknya dia bilang, aku sibuk, aku udah gak mau lagi sama kamu. Aduh. Kamu terlalu baik buat aku. Aduh. Itu. Jadi pas aku, besoknya dia bilang begitu sama aku. Laki-laki apa itu? Enak banget gitu. Ngomongnya ya, Pak. Habis makan permen karet. Bro, kalau laki-laki gak gitu, bro. Gue aja tahu gimana. Ceweknya sakit masa ditinggalin. Gila ya, kalau gue jadi cowok lo, Pe. Buh.